Hello. 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 Terima kasih karena Anda memilih Koko TV. Pasangan selebriti, Syamel dan Ernie Zakri memilih nama Nur Kaula Soleha untuk puteri sulung yang selamat dilahirkan pada 22 Februari lalu, berkongsi berita itu menerusi akaun Instagram IG. Pasangan penyanyi lagu Aku Cinta itu mengharapkan, semoga permata hati mereka sentiasa dilimpahi rahmat Allah. Assalamualaikum, selamat datang ke dunia Nur Kaula Soleha, semoga menjadi anak solehah dadi dan ibu, membesar penuh keberkatan dan rahmat Allah, tulis Syamel dan Ernie. Menerusi perkongsian itu, Syamel dan Ernie memuat naik foto jari jemari mereka menggenggam erat jari si kecil. Syamel atau nama sebenarnya, Syamel Akmal Muhammad Fozli menjelaskan, ada maksud di sebalik nama yang dipilih untuk puteri sulungnya itu. Awalnya, saya dan Ernie memilih Cahaya Kaula iaitu nama pahlawan wanita yang mengetuai peperangan ketika zaman Rasulullah. Disebabkan kami sering merujuk cahaya mata pertama sebagai anak solehah, maka kami sepakat memilih nama Nur Kaula Soleha, katanya kepada berita harian online. Ditanya bilakah bakal berkongsi wajah, Syamel berkata, mereka belum bersedia berbuat demikian. Terus terang saya amat takut dengan komen netizen melihat situasi berlaku terhadap dunia media sosial hari ini, walaupun pada asalnya niat mendedahkan wajah anak untuk berkongsi kegembiraan bersama peminat, tetapi kita tidak tahu apa yang tersimpan dalam hati mereka. Enggan menimbulkan situasi kurang enak, selain langkah berjaga-jaga, kami belum bersedia mendedahkan wajah Kaula. Tunggulah apabila anak sudah besar sedikit, barulah kami akan berkongsi, janji pemilik vokal ampuh itu. Sementara itu, Syamel berkongsi pengalaman menguruskan isteri dan bayi selepas seminggu bergelar bapa. Secara kebetulan, Ernie dibenarkan pulang awal daripada hospital, jadi sayalah yang membantunya sementara menunggu pihak yang menguruskan Ernie ketika berpantang tiba. Sempatlah saya melakukan tugas sebagai ayah iaitu mandikan, buat susu dan tukar lampin bayi. Walaupun adakala waktu tidur saya hanya beberapa jam, tetapi tidak terasa sangat sebab perasaan seronok mengatasi segala-galanya. Alhamdulillah, setakat ini, bayi kami tidak meragam hingga menangis tak henti-henti. Harapnya, ia berkekalan, cerita Syamel. Minggu lalu, pasangan ini mengumumkan khabar gembira apabila Ernie selamat melahirkan cahaya mata perempuan secara pembedahan di sebuah pusat perubatan di ibu negara. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.